Assalamualaikum teman-teman. Ni hao, ni man, hao ma. Hari ini saya mau unboxing belanjaan saya dan saya akan memperlihatkan ke kalian apa-apa saja barang yang saya beli secara online. Yang penasaran tonton terus video saya dan jangan di skip-skip ya teman-teman. Bye-bye. Tuh. Kita buka yang teman-teman yang pertama. Belanjaan yang pertama. Teng tereng. Tuh, teman-teman. Elips vitamin rambut yang pertama. Yang kedua, wah, baju bajunya baby teman-teman. Besar kali ini celananya teman-teman nih. Terus paket yang ketiga. Besaran. Mencuci muka teman-teman. Buka paket yang keempat. Harta karun dari Indonesia. Next. Ini sepatu deh. Oh, sepatu. Sepatunya baby. Sepatunya Syungri. Next. Mama. Iya nak. Masukin nonton. Pi pergi nonton. Wah! Kapas. Sana gina. Upi nak gina. Upi nak gina. Sana gitu lewat sana, lewat sana, lewat sana. Ya, lewat sana sini. Sini dulu, sini dulu, dulu nanya. Sini dulu kak nyoma. Kapas. 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 Kapas wajah. Next. Saya belanja online itu ada tulisan halalnya, nanti gambarnya saya akan simpan di ujung video. Imam makan sana nah, sana dulu, sini dulu, sini dulu, sini dulu. Next box, box. Next belanjaan selanjutnya teman-teman. Apa? Oh, kohum, lipstick. Ada lipstick teman-teman. Oh, dah, lipstick teman-teman. Next,
ada baju lagi teman-teman, bajunya Shinpyeong, bajunya Shinpyeong. Oke teman-teman, kita lanjut buka belanjaan berikutnya. Tadang, kedondong. Tapi ini buat saya kecewa teman-teman, karena yang saya lihat di tempat belanja online itu ini ukurannya besar-besar, tapi ternyata yang datang sekecil-kecil ini teman-teman. Tuh. Tuh. Kecil. Tuh. Tuh. Kecil tuh teman-teman. Tuh. Tapi tidak apa-apa. Next. Next, next, next. Pisang mentah. Ini sudah lama saya tunggu-tunggu ini teman, pisang mentah seperti ini. Karena saya rindu dengan pisang pepek, jadi saya mencari pisang mentah. Tapi ini ukurannya kecil-kecil teman-teman. Nah, saya tahu pisang jenis apa ini. Dan ini ada dua sisir. Tuh, sisir. Ya, lumayanlah. Jadikan pisang pepek atau keripik pisang. Ini ya teman-teman. Berakhir. Cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di next video. Sebelum saya mengakhiri video saya, jangan lupa like, comment, share, subscribe dan nyalakan loncengnya. Iya nak, sebentar Dina, agar Anda orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya. Jangan bosan-bosan ya. Bye bye. Ini saya sudah goreng pisangnya dan nanti saya akan coba pakai dua varian. Yang pertama rasa yang pertama pakai sambal, yang kedua nanti saya akan pakai susu kental manis dan Milo. Tadi saya sudah mencoba yang menggunakan sambal. Sekarang saya mencoba menggunakan susu kental manis dan minum.